Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Wilujeng Sonten. Samudayana para warga YouTuber dimanapun ayana. Oke guys, saat ini saya sedang berada di pesawahan, itu saya berada di saung sawah. Ini saungnya guys, ini saung di pesawahan. Ini berada di Desa Mekar Mukti ya, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Tepatnya di Dusun Sukamenak guys, Dusun Sukamenak. Jadi saat ini sambil nunggu buka ngabuburit di sawah guys. Ini anginnya sepoi-sepoi banget nih. Anginnya sepoi-sepoi banget. Sambil lihat bocah itu tuh lagi ngambil keong katanya. Oke guys, tuh sawahannya sangat luas sekali. Ini sedang di apa? Udah pada dibajak sawahnya. Jadi sebentar lagi ini akan ditanduri. Oke, jadi gitu guys. Kalau di kampung itu, kalau misalkan apa-apa tuh selalu berbarengan, berurutan gitu. Kalau misalkan musim panen, panen semua gitu. Kalau musim tandur, tandur semua. Jadi tandur itu menanam padi guys, menanam padi dari istilahnya apa ya, satu biji padi ditanam itu paling nanam tuh cuma 3 biji gitu, satu lubang itu 3 biji. Nah, itu jadi banyak nantinya beranak gitu. Nah, itu apa istilahnya, nasi yang suka kita makan itu asalnya dari sawah dulu guys, ditanam dulu di sawah. Tapi zaman sekarang sudah apa ya, kurang lah, mau jadi petani itu udah kurang kalau di kampung ini. Satu, karena mungkin nggak punya sawahnya. Yang kedua, udah anak-anak sekarang tuh udah pada males, mau main ke sawah itu males mungkin ya. Oke guys, kita ngobrol santai aja guys, sambil ngabuburit, sambil lihat-lihat, menikmati pemandangan alam. Oh, ini sudah pada dibajak guys. Nah, ini pesawahannya yang disebut dengan Ranca Gembor guys, Ranca Gembor, sawahan Ranca Gembor. Oke, jadi begitu kalau di desa mah masih kental dengan apa ya, adat dan budaya mungkin ya, karena di sini juga masih menjunjung tinggi yang namanya gotong royong guys. Kalau di desa itu namanya gotong royong. Jadi kalau misalkan ada satu warga membutuhkan bantuan, biasanya kita bantu, kita berikan dukungan gitu. Kalau ada yang misalkan ada warga salah satu rumahnya rusak gitu, terus dia mau dibongkar, nah itu bareng-bareng guys,
bareng-bareng dibantuin, jadi nggak apa, nggak dipungut biaya, nggak, jadi langsung aja kita cuma-cuma gitu ngebantu salah satu warganya begitu kalau di sini ya. Nggak tahu kalau di tempat lain ya. Ini cuacanya alhamdulillah cerah ya guys, cerah. Mungkin ini kesempatan, karena mungkin nanti kalau sudah lewat lebaran saya boro-boro bisa kayak gini lagi guys, main-main ke sawah, ke hutan. Karena ya kalau udah habis lebaran itu mungkin aktivitas kerja lagi mulai. Alhamdulillah nanti kita akan berangkat lagi ke Jakarta ya, karena di Jakarta itu jarang sekali menemukan yang seperti ini guys. Saya bisa main-main ke sawah, bisa asruk-asrukan lah istilah nama, resep dah saya mah tuh kayak manggi kacang deh tinggal itu di lembur. Alah eta ayana kacang panjang tuh tinggal tuh. Aduh dia coba di dia mah tuh kacang ayo cengek ya ah cengek ah tuh cengek kungkul nah. Jadi di lembur mah gitu guys, di lembur mah segala ayak, ayak kacang, ayak terong. Tah tinggal di terong yuk, ini barada gitu ah yo terong terong tuh ah badak dah terong ya kacang dah karimetik di lembur mah kekudu riweh-riweh. Kita bocil lagi ngapain bocil, ngambil apa itu? Dog keong itu mah. Eh, jangan kotor-kotoran lagi sini. Bocilnya malah main. Oke, jadi gitu ya kawan. Besok kan mungkin sudah sehari lagi ya puasa. Dan besoknya kita lebaran mungkin di hari Sabtu ya insya Allah. Muntah hujan. Muntah hujan di hari Sabtu lebaran. Jadi lebaran ya kalau nggak diundur lebarannya. Oke, maka dari itu saya mohon maaf lahir batin, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin untuk semua teman-teman semuanya, para jajaran YouTuber semuanya, teman-teman semuanya, dan para suhu yang sudah mau mengajari istilahnya apa ya, dalam hal menjadi kreator gitu, bagaimana gitu. Dan saya juga berusaha untuk tetap konsisten dan berusaha agar bisa lebih baik lagi dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat umum ya, buat semuanya. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, jadi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya.
Dan terima kasih juga yang sudah mau mendukung channelnya Septiana Vlog. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan selalu dibanyakkan rezekinya yang melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, mungkin hanya itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ini sambil ngabuburit soalnya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan hari ini. Karena mungkin kalau sudah di Jakarta itu nggak bisa kayak seperti ini guys. Nggak bisa main-main di sawah, main-main ke hutan gitu. Nggak bisa. Jadi, tahu sendirilah Jakarta yang penuh dengan kemacetan. Macet, tiap hari macet, pulang kerja macet, mau kerja juga macet. Itulah Jakarta. Tapi ya gimana lagi, mungkin untuk saat ini saya masih membutuhkan pekerjaan gitu. Jadi adanya di daerah Jakarta guys. Nanti kalau pulang mah ya nyobain lah, nyempetin asuk-asukan lagi juga kita. Mun mangga gitu waktunya. Hatur nuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun, mantap.